Tim Puslapor Polda Jawa Timur melakukan olah TKP di rumah Kepala Seksi Perbekalan dan Farmasi Dinas Kesehatan Tulung Agung yang terbakar beberapa waktu lalu. Hal ini lantaran adanya dugaan kebakaran tersebut terdapat unsur kesengajaan. Proses olah TKP dilakukan pada Senin 7 Desember siang di lokasi yang berada di Jalan MT Haryono, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulung Agung, Jawa Timur. Petugas mengambil sejumlah sampel kebakaran berupa abu sisa kebakaran, karet sisa keset, dan karet sisa sendal. Menurut Kasat Reskrim Polres Tulung Agung, AKP Ardian Yudo Setiatoro, ketiga sampel itu kemudian dibawa ke Surabaya untuk diteliti lebih lanjut. Petugas mengambil sampel tersebut yang berada tak jauh dari bangkai mobil Honda Jazz tempat api berasal. Untuk diketahui, insiden kebakaran ini terjadi pada Kamis 3 Desember lalu. Satu bangunan rumah dan dua mobil ludes dilalap si jago merah. Pemilik rumah, Mas Duki, menduga kebakaran rumahnya disebabkan kesengajaan dan terkait dengan pekerjaannya. Hal ini berdasarkan keterangan dari saksi mata yang menyebut dua mobil miliknya terbakar lebih dulu. Sebulan sebelum kejadian, Mas Duki sempat mendapat ancaman dari orang tak dikenal. Orang itu mengucap ancaman bahwa Mas Duki akan segera mendapat celaka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!